Minta ya, Mas. Ambil. Terima kasih, Mas. Mantap. Ini, Mas. Lu mau syuting? Apaan? Vitamin, Mas. Ih, mantap. Itu lagi. Mantap lagi. Enggak apa, tinggal satu deh. Tinggal satu. Main lu, soalnya tadi malam, aduh, badan aku enak banget. Pegel-pegel gitu, kan abis syuting kita kan tadi malam Saradik. Jadi rasanya tuh enggak enak, kayak lemes bawaannya gitu. Benar. Dan yang paling penting adalah satu, istirahat yang cukup dan kita konsumsi multivitamin. Vitamin C, vitamin D, B kompleks, magnesium, masih banyak lagi. Dan bisa kalian dapatkan hanya di Tokopedia, lengkap kurasinya. Nah, Saradik, walaupun kalian di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tapi tetap jangan lupa konsumsi vitamin. Soalnya di masa-masa pandemik ini, vitamin perlu buat kita semua. Jangan lupa belinya di Tokopedia. Yang di luar mana? Sebelah sana. Oke, yuk tahan dulu. Mau dipisah dulu? Tahan dulu, yang tahan dulu. Yang di luar rumah. Tuan. Oh, di luar rumahnya Tuan? Gak ada tangannya. Temen Shen juga. Temen Shen juga. Satu bangsa sama Shen. Enggak. Beda sama Shen ya? Oke. Okay. Tapi lihat. Tangannya kenapa? Gak ada. Sama digigit juga. Lagi. Oke. Sama hewan punya berapa dua. Banyak tuan hewan? Dua. Gede-gede semua. Takut ya. Itu anjing apa harimau tuh? Anjing. Iya. Yeah. Oke. Okay. Shen ingat terakhir anak Shen kemana? Waktu Shen lari, Shen bawa anaknya nggak? Bawa. Shen kira bawa. Shen kira bawa. Shen kira bawa. Nggak dibawa. Dibawa sama tuan. Dan panik. Terus? Sakit. Digigit. Shen ambil ya. Itu juga digigit. Iya. Sama anjing tuan. Teman-teman Shen lain, yang tiga orang itu juga diperlakuin sama. Kasihan. Shen, dikasih. Dilempar ke hewan peliharaannya tuan, kenapa? Gimana ya? Anaknya? Kenapa? Anak. Kenapa sampai dikasih ke hewan peliharaan tuan? Tuan marah sama Shen atau gimana sampai akhirnya begitu? Tuan lu gila nih ya? Iya. Apa yang terjadi sebenarnya, maksudnya emang satu titik, hah? Iya, kok? Dengan satu titik akhirnya Tuhan ini mengorbaninya, ya. Berarti menjadi bahan. Emang maniak seks terus juga sakit. Mas psikopat. Siapa itu? Es. Siapa? Ini siapa nih? Ini siapa? Ini masih Shen atau bukan? Hah? Itu siapa, Shen? Siapa yang datang? Ini Shen bukan? Shen. Hah? Shen. Oke, Shen. Itu siapa yang datang? Itu juga ngerasain sifat. Kayak... Sebelumnya juga ada yang ngintip-ngintip. Iya, emang. Iya.
Oke, baik. Coba. Ini tuh kayak buntelan, maksudnya kayak kain. Untuk menutup luka dia. Enggak, ya. Kenapa dia bawa gitu ya? Kenapa dia dibawa? Tadi kan sempat dijawab. Shen, anaknya mana? Emang anaknya diambil tuan siapa? Tadi kalau nggak salah dia menjawabnya adalah Shen pikir bawa. Iya, saya kira bawa. Saya kira bawa. Shen panik. Shen panik. Either lu pengen bawa dulu. Iya, lu dikorbankan ke hewan itu dan lu berusaha untuk kabur, lu masuk ke dalam area rumah. Lu pikir itu adalah anak lu yang diambil bungkus kain karena mungkin sama ini dia bedong anaknya. Dia lari. Set, dia bawa dia lari. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Ini sebelah kiri gua apa ya, by the way? Gua baru ngerasain. Sebelah kiri gua apa itu? Gua juga ngerasain soalnya di belakang gua. Ini siapa? Tante. Hah? Oh, ini siapa, Mbak? Apa? Ini siapa? Ini siapa? Dia udah nyamperin. Masih ada Shen di aku. Oke. Okay. Terus ada setengah ya? Datang lagi nih, Mbak. Tadi setengah, Mbak. Soalnya tadi sebelah kiri ada yang nyamuk. Yuk. Diri dulu, Mbak. Ya, keluar dulu, keluar dulu. Sabar. Iya, soalnya tadi sebelah kiri. Mau kemana? Mana? Ke sana. Mau situ? Ada siapa di situ? Hah? Ada siapa di situ? Ada. Hah? Ada siapa di situ? Hah? Ada siapa? Siapa ini? Ini Shen bukan sih? Kamu mau digambarin juga nggak? Ini bukan Shen kan? Bukan, ini bukan. Kamu mau digambarin juga nggak? Ini bukan. Siapa namanya? Ini bukan. Ini bukan. Hei, ini tempat siapa? Aku. Kamu siapa? Siapa namanya? Siapa? Siapa? Yang lihat. Hah? Yang liatin. Oh, yang liatin. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Ya, namanya siapa? Tahu. Hah? Sini liatin ke sini dulu. 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 Jangan liat belakang dulu, liat ke sini dulu. Namanya siapa? Tahu. Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Kamu siap, kamu biasa di sini? Di sini. Temannya Shen ya? Teman main-main di sini. Oi. Biasa lari-lari. Shen. Kamu umur berapa sih? Yang bocah tadi gue liat kayaknya umur berapa sih? Ini kok tiba-tiba anak-anak pelakuannya? Ada tat kayak miske. Terus dia gitu zut kayak anak-anak. Ada bocah. Yeah, yeah. Terus kayak zut dia lagi gitu, aneh banget sumpah. Tadi ada kayak memang perempuan lagi datang terus bocah satu. Bocah satu. Tadi mau keluar kan? Terus kayak zut, zut, zut. Karena kan aku masih buka kan? Kayak enggak sana. Apa? Oh, tante miske ya? Iya kan, miske. Tante ya? Kuntilanak kan? Tante ya. Oke, kita keep dulu ya. Apa mau buka? Mau terserah. Kita keep fokusnya, aja dulu. Fokusnya apa? Pokoknya Shen masih bareng sama kita. Masih. Ya udah. Masih. Si kita coba jalan lagi yuk. Yuk, kemana Pak Demian? Ke situ. Sana, ke arah sana. Oh, balik sono. Mau ke sini. Mau ke sini ya? Keluar udah. Habis. Mau keluar. Holding dok-dok. Ada ya? Mbak? Iya, api itu. Ya dia ngerasa bahwa dia dua kali, ada yang sama kan? Apa? Ada yang sama gue. Di tempat yang sama dua kali. Enggak, tadi pas gue sama Demian, gue nendang ini. Kedua, gue nendang lagi. Di belakang, persis pada nengok gitu. Iya, memang di belakang gue. Jangan bilang namanya Shen Long. Shen-nya itu gimana ya? Apa spellnya? Gue nggak berani nulis namanya, takut salah. Iya, takut salah. Tak salah spellingnya. Oke. Okay. Ini mana yang by the way? Apa? Itu apa? Yang tempat gym itu. Tempat gym? Oh iya. Gue puyeng. Ini gue puyeng. Pas lo nengok gue juga bareng gitu guys. Iya. Gue cuma dengar suara kayak pengkuman gitu. Oh, ini. Dua kali. Pas tadi. Kenceng sih enggak? Ke depan kan si Wisnu sini, gue sini. Karena kan lagi depan. Di sini dikit. Ini siapa? Siapa nih? Shen? Shen? Bukan, Pak. Siapa nih? Bukan.
Siapa adek kamu? Adik yang tadi. Siapa kamu? Kamu ini ke jalan-jalan ya? Malu ah. Hah? Malu. Ke jalan-jalan ya? Sini. Jangan malu dong. Malu. Kenalan dulu sama omnya. Nggak rame om. Hah? Rame. Ya udah nggak rame-rame ya. Di sini aja ya. Ya. Satu namanya siapa? Ya, satu kamera. Ih, nggak jadi deh. Ih, kenapa? Ya sini. Eh jangan dulu dong. Siapa namanya? Namanya siapa? Eh? Namanya siapa? Dede. Hah? Dede. Ada deh umur berapa emangnya? Aku. Heeh. 5. 7. 8. 9. Eh kelebihan. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh kelebihan lagi. 8. Oke. Ada deh. Biasanya main apa di sini? Biasanya di sini main apa emangnya? Lari-lari. Lari-lari. Oh, naik ke atas. Di atas ngapain? Lari. Hah? Lari. Apa? Lari. Lari-lari. Oh. Sama siapa biasanya larinya? Terang. Hah? Terang. Hah? Terang. Terang. Oh, dikecilin dikit lampunya ya. Coba kecilin dikit lampunya. Kamu cewek apa cowok? Hah? Cewek apa cowok? Kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan lah om. Enggak, om gak bisa lihat. Om gak bisa lihat. Enggak. Makanya kenalan dulu namanya siapa, biar om biar kenal. Ih, kenalan dulu dong. Apa-apa sih sama om, namanya siapa? Siapa namanya? Mau beli permen gak? Mau beli permen gak? Enggak. Ya udah. Ini gak boleh permen om. Oh, gak boleh. Iya, enggak boleh permen. Kenal enggak sama tante ini? Pernah lihat enggak di sini? Tadi di pojok. Kenal? Kenal. Kenal? Sering cerita enggak? Sering main bareng? Cerita enggak? Enggak. Main bareng? Main enggak. Enggak. Ngobrol mungkin. Tapi tahu. Tahu. Namanya siapa? Enggak tahu. Katanya tahu tapi enggak tahu nama. Enggak tahu lah. Kamu dari di sini udah berapa lama? Nggak tahu deh. Lebih dulu kamu apa dia? Nggak tahu deh. Hah? Nggak tahu yang deh. Yang kamu ingat pas kamu nyampe sini udah ada dia belum? Ada sih kayaknya. Ada ya? Ada sih. Oh, ada ya. Oke. Ya. Kamu main biasanya sama siapa? Sendiri. Sendiri nggak punya teman? Emang nggak ada anak-anak lain di sini? Enggak. Hah? Enggak. Cuman kamu doang? Iya. Kok bisa? Terus tante yang tadi mana tuh? Tante siapa? Itu yang cewek tadi yang bareng sama kamu masuk ke badannya Sarah siapa? Yang tadi sebelah samping saya, Sarah. Ini yang punya badan namanya Sarah. Kaki kamu kenapa tuh? Kaki kamu kenapa? Enggak, apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Iya. Sekarang kamu maunya kemana emangnya? Mainnya mau kemana? Bagus ya suara kamu, biasa nyanyi ya? Lila. Hah? Lila. Oh namanya Lila. Lila. Udah ya om. Iya, mau kemana? Nah, mau kemana? Takut. Sama siapa? Sama itu. Yang mana? Tuh. Yang mana? Serem. Yang mana? Yang ini? Tunjuk, yang takut sama. Yang mana? Itu? Ada yang gede ya di depan ya? Ada siapa? Ada. Hah? Itu. Ada siapa? Yang hitam. Yang hitam gede. Emang di sini? Dia ke sini? Enggak gede om. Oh, ada sosok hitam di situ. Siapa itu? Takut. Ya udah nih aku tutupin. Tuh, ditutupin. Udah, aku tutupin. Ditutupin. Ya. Ya udah. Nah, ya udah hati-hati ya. Siapa sar bocah ini? Entar namanya siapa sih? Lila. Lampu-lampu yuk. Udah, boleh yuk. Bisa diajak ngobrol nih, bisa diutak-utak deh. Maksudnya bisa digali. Yeah. Ngomongnya kalau anak kecil kenapa ya aku lebih apa sih? Mungkin yeah, karena dia percaya sama aku terus. Tapi dia bilang ada sosok hitam siapa itu? Ah, pocong, ada pocong, tapi hitam gitu. Kebakar. Aku enggak tahu apakah itu kebakar, cuman
gelap lah, gelap gitu, tapi bentuknya pocong. Gimana? Aku nggak bilang kain hitam ya, bukan ya, bukan kalau kan ada kayak kainnya hitam, ini nggak, gelap aja gitu wujudnya, dan bukan solid tapi kayak berasap apa sih, kayak fumes tuh gitu. Di pintu ini Thompson? Bukan. Oh. Wisnu, mana Wisnu? Wisnu dapat sosoknya no? Wisnu lagi gambar. Ternyata tidak seperti yang difoto ya. Ya kan? Tadi kita underestimate banget. Ini kayak tempatnya biasa aja. Iya, yeah, banyak ternyata. Mm-mm. Makanya kita tuh emang nggak pernah tahu kalau datang ke lokasi. Ih, gemes banget. Iya. Oh. Gemes banget anaknya. Oh iya, lupa. Umur berapa tadi? 8. 8. Mau 9 nih. Masih stankin, masih stankin. Iya, ini masih ada nih. Yuk. Siapa namanya? Siapa namanya tadi? Lila, Om. Lila. 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 Lila kok cantik amat sih ternyata kamu? Lila. Iya benar. L-I-L-A. Kan udah bisa baca kan 8 tahun. Coba udah bisa baca belum? Coba baca, ini apa? Lila. Kamu punya adik? Di mana ya? Ini siapa? Lila, ini Lila. Nyari Lili. Nyari Lili. Hah? Adik kamu ya? Lila ingat sama Lili ya? Ya udah. Iya. Itu adik Lila. Seumur. Adik. Kembar gak kamu? Aduh ini apa sih? Dikasih lihat apa sih? Lilinya dibunuh. Aduh aku gak kuat. Aku gak mau lihat. Aku gak mau lihat dulu. Lepas dulu. Minum. Lepas dulu, Mbak. Aduh. Lihat aja. Kok gitu sih? Aku enggak suka kalau kayak gini. Udah. Tisu. Ini pelakunya perempuan sih, Pak. Perempuan dewasa. Iya. Aduh, kok kayak ini ya? Kayak si Ade. Kayak Ade tanteku, ingat enggak? Iya, ingat. Ini mereka kembar sih. Namanya soalnya mirip. Kembar. Sebenarnya Lila juga dibunuhnya sama Sam. Tapi dia nggak. Mungkin dia nggak tahu ya. Cuman dia nyariin Lilinya gitu. Dia, ya, maksudnya gini, anak kecil kan nggak pernah tahu ya. Sorry, Kak. Di apa-apain gitu. Mereka masih polos banget kan. Jadi memori terakhir yang dia ingat ketika dia bangun dalam kondisi enggak berjasad lagi. Dia nyari saudara kembarnya karena mereka biasa main bareng. Biasa main bareng. Dan mereka enggak mikir keadaannya. Mereka ya. Maksud Mbak gini, Mbak enggak habis pikir gitu. Mereka di ini sih dalam tidur ya. Okay. Hah, mereka lagi tidur? Mereka lagi tidur. Bokap. Di bokap. Anak ini belum tidur. Anak ini belum tidur, iya. Lila. Jadi dia bayangkan dia ketakutan ngelihat saudaranya di. Oh makanya kamu dapat gambar bayangan itu dari dia. Dari memorinya dia. Di bekap, pakai bantal. Tapi sebelumnya dia nggak sadar kembali dulu. Maksud aku kalau misalnya emang nggak kepengen punya anak itu ngapain sih? Ngerti nggak sih maksudnya aku kayak mikirnya. Oke. Mudah-mudahan kita bisa apa kita doain Nano ya. Harus dong. Lili aku enggak ngeliat Lilinya. Wanita dewasa siapa ibunya? Ibunya. Oke. Okay.
break dulu ya, bentar aku mau duduk. Soalnya tadi aku baru kali ini lo ngeliat jelas gitu. Biasanya tuh nggak kayak gini, ini tuh kayak aku di situ gitu. Makanya aku kaget. Biasanya kan aku kayak aku jadi aku dikasih gambar gitu. Ini mbak matanya dia ya? Ini aku matanya dia. Matanya Lila. Lu kayak dalam diri aku ngerasa aku salah apa gitu. Oke, selama ini maksudnya tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah buat aku, itu adalah tempat yang paling berbahaya gitu. Gimana sih rasanya? Ini anak cantik banget tadi, lucu banget. Duduk dulu mbak, terus sama mas. Dulu bentar ya, aku duduk dulu bentar. Tuhan. Ini siapa sih dari tadi nih? Lu perhatiin gak kesana gak disini? Iya. Dari tadi mbak komunikasi tuh nempel ke belakang gue. Lagi ini ya. Kayaknya tante itu deh mas. Hah? Iya. Mbak, gue inget adek ya. Gue dari tadi nahan di belakang. Apa? Iya, yang belakang. Aku paling gak kuat ya kalau ngeliat yang mestinya ada sesuatu yang berhubungan dengan anak kecil gitu. Apa ya? Sebegitu apa? Lo stres, ada masalah apa terus sebegitu nggak mau apa, nggak mau ngurus lagi terus mau dieliminate, itu kan gila. Sama kayak orang tuanya si Ade, ini orang tuanya Ade kan dua-duanya. Nah ini aku cuma ngeliat satu, cuma ngeliat ibu, nggak ada bapak. Dan pada saat aku ngeliat kalau orang tuanya Ade itu dia abusive, abuse ya, abuse. dipukulin. Kalau ini kan kayak nggak dipukulin, nggak ada, langsung dikekep. Dah, gitu. Nah, motivasinya apa ini? Kenapa tiba-tiba dihilangin? Dua-duanya lagi. Pada saat aku ngelihat wajah ibunya itu, aku nggak ngelihat ada nangis atau apa gitu. Maksudnya bukan muka yang apa ya? Mukanya tuh yang muka benci gitu. Ada masalah sama suaminya? Nggak ada suaminya. Kayak itu gak sih, kayak anak. Film Mama tuh kan gitu kan, dia suaminya tuh tiba-tiba entah kenapa pulang langsung anaknya dibunuh-bunuh. Gak ada suami atau kamu belum lihat suaminya? Gak ada suami sih nih, dia single parent. Perempuan ini menghidupkan kedua anaknya sendiri. Aku gak tahu, tapi mungkin ini ada hubungannya dengan uang, tapi gak ada uangnya. Kayak kok bisa setega-teganya lu kayak, oh iya gue udah gak punya duit, gak bisa ngidupin orang, itu gak bisa tanggung jawab, maksud dibunuh gitu loh. Maksud aku kayak apa, ibunya pelacur? Terus tiba-tiba ada rasa benci, maksudnya kayak rasanya tuh kayak ini kalau gak ada mereka hidup gue pasti lain gitu, kayak nyesel. Anjing sih dihamilin pacarnya? Nggak tahu deh, ya dia udah pasti hamilnya. Iya, udah pasti di luar nikah. Di luar nikah, karena iya. Karena nggak ada nih, nggak ada sosok ayahnya sama sekali. Anaknya cantik loh. Cantik banget, lucu banget. Nah, Lilinya nggak ada, masalahnya Lilinya nggak ada di sini. Aku nggak ngelihat ada sosok lain ya di sini. No, coba deh no. Bisnus duduk sebelah mbak, coba lihat. Cut dulu deh, aku Jen minta itu dong, Jen. Mama manggil Lila lagi. Kerasa nggak? Mau nanya apa? Mau kabel. Siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Itu. Siapa itu? Siapa sih? Takut. Siapa? Takut. Gak usah takut. Namanya siapa? Gak tahu juga sih. Om enggak takut. Om yang ini enggak pernah takut. Ini enggak takut. Ya om yang ini enggak pernah ini takut. Coba panggil aja kenalan, aja kenalan sama omnya. Coba. Hah? Coba om main sama dia. Iya, om enggak pernah mau main. Kenapa? Om enggak suka main. Kan. Dia panggil suruh main sama om. Takut.
takut. Kenapa? Lila takut. Lila takut. Lila takut nggak? Ya takut. Takut. Nggak usah takut ya, kan ada om-om semua di sini. Nah. Ya. Oke. Oke. Kita ngobrolin Lila. Oke. Oke. Lila ingat nggak udah berapa lama di sini? Oke. Oke. Dia baru tahu kan. Siap. Lila baru tahu ya. Oke. Hah? Tahu nggak arti oke apa? Oke. Tahu nggak arti oke apa? Tahu sih. Tahu ya. Lila boleh tahu nggak? Silo. Silo. Oh nggak mau. Lila emang nggak biasa sih. Ibunya Lila kemana? Ibunya Lila kemana? Lila terakhir ngeliat ibu di mana? Sama kayak terakhir ngeliat Lili. Lila. Lila terakhir ngeliat ibu di mana? Di kamar. Ibu baik gak sama Lila? Ibu baik sama Lili? Selama ini gak pernah baik. Kadang baik. Kadang baik. Oh, kadang baik. Kadang enggak. Bapaknya Lila di mana? Gak pernah tahu. Hah? Papa. Ha-ha. Gak ada. Gak pernah ada. Dari kecil gak pernah ketemu bapak? Atau papa. Pernah? Papa, pernah ketemu? Pernah ketemu sama papa? Gak tau. Hah? Enggak. Gak pernah? Enggak. Suka nyariin gak? Enggak. Ibu pernah bahas gak papa? Pernah cerita tentang papa gak? Ibu? Bilang. Apa? Mati. 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 Oh, ngejawabnya kayak gitu? Mati. Mati. Lila gak tau. Gak tau. Apa? Lila gak pernah kepikiran pengen ketemu papa? Mati. Lila udah sekolah belum? Sekolah. Sekolah? Sekolah. Sekolah? Kelas berapa Lila? Lupa. Tapi jarang. Jarang masuk. Sehari makan berapa kali Lila? Lila? Makan? Kadang dua kali. Kadang sekali. Kadang sampai malam Lila lapar. Ibu di rumah terus atau pergi-pergi? Lila temen Lili. Berdua aja di rumah. Karena Lili gak bisa omong kayak Lila. Lili kayak gini kalau diajak ngomong. Gitu. Jadi Lila jagain Lili. Lili kalau ngomong susah, kasian deh om. Jadi kalau gak ditemenin sama Lila, Lili kasian. Kalau Lili lapar, Lila yang kasih makan. Enggak, suara kayak gitu. Oh, suaranya. Kalau jadi Lila yang ngurus Lili. Lili. Enggak bisa omong. Jadi Lila yang ngurus Lili sama ini di rumah. Lila jadi sedih deh, om. Kangen ya sama Lili. Kangen. Lila sayang banget sama Lili. Tapi ibu Lila gak sayang sama Lili. Setiap hari ibu pergi? Pergi. Pulang malam? Kadang enggak sih. Tapi selalu pulang? Selalu pulang? Pulang. Ibu kerja apa? Gak tahu om. Bantuin Lila dong. Iya, Lila perlu dibantu apa? Lila pengen
sama Lili. Okay. Lila pengen tahu yang jagain Lili siapa, soalnya kalau nggak ada Lila yeah. nanti Lili gimana, Om? Yeah. Lila takut nanti Lili cari Lila. Yeah. Lila tahu kalau Lili cari Lila walaupun nggak bisa ngomong. Tapi Lila tahu itu lagi cari Lila. Ntar coba kita bantu ya. Iya Om. Lila sedih deh jadinya. Lila ingat Lili. Ntar coba kita coba. Semoga dengan apa yang kita lakuin di sini, Lila bisa ketemu Lili. Hey. Ya kan, bisa barengan lagi sama Lili. Hey. Tapi Lila nggak mau ketemu ibu Lila. Iya. Lila takut. Iya. Nanti Lila di itu. Iya. Ditekan. Kayak Lili. Kayak Lili. Lila takut dah. Ya udah, nanti. Moga-moga nanti apa yang kita lakuin di sini bisa bantu Lila ketemu sama Lili. Sekarang Lila jangan sedih ya. Oke? Okay? Boleh. Kita tadi lagi kita makan. Iya, ingat-ingat tadi lari-lari keliling-keliling sini ya. Iya. Suka nyanyi juga ya Lila ya. Lila. Lili kalau Lila nyanyi, Lili senang. Oh. Ketawa. Walaupun gak bisa omong, gitu. Lucu deh, Lili. Lila sama Lili mirip ya? Sama Om. Sama? Sama. Cuma bedanya Lili gak bisa tapi ngomong. Tapi Lili gak bisa ngomong, gak kayak Lila. Tapi bisa lari-lari bareng? Lila cewek, caca. Tapi bisa lari-lari bareng gak? Kadang-kadang ya Om ya. Mm-hmm. Lili tuh suka kesakitan. Halo? Kesakitan apa nih? Suka sakit. Oh gitu. Kalau sakit-sakitan. Gak bisa jalan kayak Lila. Makanya kalau makan nggak dikasih suka kelaparan Lilinya. Kasian Om. Oke. Okay. Coba diantar Mbak. Kita doainnya sakit. Dia nggak tahu ya dia udah dibunuh ya. Artinya dirinya ABK. Sebenarnya anak berkebutuhan khusus dirinya. Tapi identik, kembar identik. Iya, kembar identik. Lilinya berkebutuhan khusus, Lilanya yang selama ini ngurus. Lila mungkin ibunya ngurus, tapi yang lebih perhatian di rumah itu si Lila. Maksudnya iya. Cuman bisa berdoa. Aku minta semuanya kasih energi baik buat Lila. Semoga Lila dan Lili bisa dipersatukan. Dan Gusti Allah, semoga Gusti Allah mendengar doaku. Bantu aku untuk membantu Lila dan Lili supaya mereka bisa menemukan cahayamu ya Gusti Allah. Oh.
Waktu kan sempet yaudah mau bilang dadah boleh-boleh dadah om gitu, aku ngeliat kayak ini tuh apa, streamnya kenceng banget itu kayak kebuka gitu, aku gak ini yang aku lihat ya juga. Itu kayak ini kebuka Nino langsung berstut gitu loh ini gitu, terus aku cahayanya agak mirip sama adek tapi ini agak lebih gede kenceng mbak, terus kayak ada suara gini gitu. Mudah-mudahan ketemu ya guys. Terus lagi kencang. Aduh. Cepet gitu enggak? Dia tuh sampai dia meninggal kan dia gitu. Kita kalau dia meninggal. Iya, makan ya. Aduh. Pikiran takutnya kalau dia ada adik. Tapi dia sendiri kenapa ya? Sebenarnya. Aduh, si kakak juga. Sama dia juga, Mas. Dibunuh sama ibunya. Tapi memori itu sebenarnya terlupakan sama dia. Iya, dia yang karena yang ingat adiknya yang gitu. Iya. Pertama. Gila ya. Aku udah nggak tahu apa sih pesannya kayak nggak ya punya anak iya ya maksudnya ya siapa yang nggak pengen punya anak ya tapi maksudnya kayak banyak banget aku ketemu berapa kali yang kisah ade dan banyak lagi itu tuh dibuang-buang maksudnya diterlantarkan gitu ya gitu maksudnya. Lebih baik kalau misalnya mau merencanakan sesuatu sih kalau menurut aku sebaiknya lebih matang karena kalau misalnya udah apa ya itu kan bukan hal kayak beli boneka kan bukan itu kita membawa itu nyawa, tanggung jawab. Manusia dan bakal itu nyawa iya gitu jadi tadi kan itu dia bapaknya nggak pernah ada bapaknya nggak pernah ada iya nggak pernah ada duduk nuk sini nuk artinya kita closing sini aja. Ada kemungkinan bahwa entah itu sebenarnya korban pemerkosaan bisa, bisa juga mungkin ya tadi di awal ya PSK atau apa kita nggak tahu ya, ibunya mereka, kalau dijanjin ya. Sama pacarnya, ya atau itu janjin pacar dan kemudian pacaran, hamil dan ditambah lagi ternyata salah satunya berkebutuhan khusus kan. Ibunya stres ya flip ya, ya akhirnya. Cuman ya namanya orang musuh. Setega itu bahkan gitu. Darah daging lu sendiri. Apa sih? Ya. Kayak makanya sebelum melakukan tuh dipikir dulu gitu loh maksudnya. Ya enggak sih? Lip oke. Okay. Tatonya baru. Pusing ya? Enggak, sedih aja gitu loh kayak. Apa namanya? Aku orang suka sedih itu kalau misalnya dengar ada orang yang warga terus dia punya anak. Ternyata belum kebutuhan khusus, terus langsung kayak ngerasa itu beban. Habis itu dia linginet aja gitu, dia camisin gitu. Kayak, maksudnya gue ngerasa itu kan human being. Gue nyakitin hewan aja suka. Mikir berkali-kali jangan pernah, iya. Kadang-kadang nih gue nih kan gue sama dupa ya, kadang-kadang kalau bisa dinakal gue pukul, habis itu gue masih ngerasa nyesel. Itu pun hewan, itu gue kayak hewan. Pukul ini ya pantat kayak tek gitu, bukan pukul keras enggak. Ditegur gitu. Karena kalau kita lagi kesel suka ya ada gitu. Refleks ya itu aja karena aku suka ya nyesel ya mas nyesel gitu maksudnya gimana tuh rasanya orang-orang itu yang sampai ngebunuh anaknya apalagi anaknya berkebutuhan khusus aduh ya. Ini karena dua anak ya satu lagi kan dibunuh. Satunya Lila sebenarnya pada dasarnya sehat-sehat aja gitu artinya kan sempat tahu juga nggak ada anak yang apa kalau nggak salah ada di koran juga di berita juga
ada seorang ibu yang stres banget, keluarga nggak bisa ngidupin, akhirnya dibakar semua. Dibakar sama anaknya. Satu keluarga. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin saja, karena kan kita terhenti pada memori Lila kan. Kita nggak tahu bahwa mungkin akhirnya dia bunuh diri juga. Akhirnya si ibu juga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kita nggak tahu juga itu kan sebenarnya. You okay? Ini sedih aja gue. Hah? Sedih aja. Sedih juga. Tadi gue gak bisa ngomong lagi. Gue juga kayak. Udah tadi lahan nih. Udah kayak. Iya. Tadi closing aja. Udah gue mewek. Iya udah aku. Gue juga tadi udah. Udah mbak diantar aja yuk. Udah too much gitu buat dia. Maksudnya apa ya, dia gak bersalah, dia gak tahu apa-apa, dia peduli sama adiknya, kok bisa nyangkut gitu. Maksudnya karena bukan tempat dia. 8 tahun loh, dia bisa ngurusin ya saudara kembar. Karena kenapa dia nyangkut, mungkin dari sisi gue ngeliatnya dia berasa ada unfinished business, dia adalah punya tanggung jawab untuk menjaga Lili. Karena dia nyari Lili. Dia nyari Lili. Nyari Lili. Dia gitu. Bertanggung jawab. Iya, dia merasa gue tanggung jawabnya sama Lili. Ya kayak tadi aja dia masih nanya. Iya, Lili. Kalau misalnya Lila nggak ada, Lili siapa yang jaga? Iya, itu. Makannya gimana? Lebih ke arah situ. Ya udah kita closing aja. Tapi sebenarnya tau gak satu pertanyaan gue? Apa? Kenapa area sini yang dari tadi kita interaksi berhubungannya sama perilaku psikopat? Iya. Itu makanya kayak sakit, apa namanya ya mungkin? Energi ruang, energi. Energi tanah, energi lingkungan, energi apa ya mungkin? Apakah akhirnya mengumpulkan? Bisa aja. Itu hampir sama kayak kemarin yang kita kemana tuh? Jadi ternyata semua sosok yang kebetulan saya di tempat itu memiliki masa lalu ataupun case sejenis yang similar. Oh iya, kemarin yang ada Raffi itu ya? Iya. Oh iya juga sama. Makanya ini ngebuat gue jadi makin percaya. Dan kan ada orang yang bilang bahwa pertemanan kita tuh kadang-kadang kita dikumpulin dalam satu energi atau sinergi yang sama. Kita aja ngumpul bisa ngumpul tuh dengan energi yang sama gitu. Apalagi mereka yang bentuknya energi. Itu juga, it's a good thing. It's true, ya kita aja kalau misalnya kita kalo gak frekuensi, satu frekuensi ya pasti ya nyaman aja bareng gitu. Gila ini. Gue sama kakak gue Brad Pitt, gue gak pernah satu frekuensi Siapa? Brad Pitt. Sendal jepit. Brad Pitt. Makanya gue gak pernah satu frekuensi sama dia karena sudah Angelina Jolie dong ya? Itu Brad Pitt yang di Manila. Ada namanya Brad Pitt, kira sendal namanya Brad Pitt. Tapi bukan Brad, berat. Oke. Okay. Aduh guys. Yaudah ya, aku capek banget, tutup aja. Thank you so much. Niko, kayaknya harus jalan lagi nih sama kita nih, Fat. Iya dong. Iya dong, harus. Iya. Jangan sibuk-sibuk. Bapak yang sibuk. Makasih ya telurnya. Oh iya. Kok jadi ambigu ya? Kenapa maksudnya? Iya, itu lagi ngeliat kepala gue. Kita bagian, kita lagi reki. Berlima, ini berlima ya? Iya. Kita reki. Dia bagian ini kan, ngecek kan? Cumi. Nah, tapi kita positif tinggi gue sih. Tapi percaya atau enggak ya, tadi aku sama Fadi itu kita beneran gak ada backup loh. Iya. Ini jalan pede aja. Gue sih udah, gue pengen ngomong di tengah jalan dulu gue. Gak pake lampu. Ya, Bisnu, ingetin. Iya, sosokan emang pada. Iya, ingetin lagi, Nuk, sosok yang perempuan tadi. Recap yuk. Recap. Oke. Ini adalah sosok besar yang pertama kali kita temukan di atas, di wing kiri ya. Ini sosoknya gede banget sampai sebenarnya kepalanya tuh nggak kelihatan, Fat. Jadi benar-benar apa sampai melebihi atap. Tangan belakangnya. Nah, tangan belakangnya. Ya, tangan jadi belakangnya. Itu siling-silingnya di atas terus gitu. Ya, oke. Ini ya emang dengan penunggu ada ya. Ini ya. Ada. Nah, ada ininya. Tangannya. Nah, aku ada. Ya. Ini adalah sosok yang memang sudah lama banget di tanah ini. Ya, oke, next. Nah, ini adalah sosok siapa namanya tadi? Shen. Nuno nggak berani nulis, takut salah namanya. Ya, oke, ini adalah korban juga. Dan kenapa ini nggak ada ininya? Ternyata digigit, sengaja dilepas anjingnya untuk gigit dia. Dan dia adalah bisa dibilang seseorang yang tahanan budak seksual kalau gue bilang mah. Karena iya, human trafficking sih ini kalau menurut aku. Budak seksual. Dan karena datangnya, datangnya juga apa? Pada dasarnya bukan asli. Melalui kapal. Iya. Ya, seperti Ling-Ling, Nuk. Iya. Oke. Okay. Nah, ini adalah sosok yang si pelakunya. Yang si tuan. Pelakunya si tuan. Tuan itu. Oke, ini adalah sosok yang salah lagi, yang melekati hati. Terima kasih, Lila, ceritanya. Aku sedih banget, kayak cukup hancur hati aku mendengar cerita kamu. Tapi kita senang banget semua yang ada di sini atas izin Gusti Allah.
bisa mendoakan dan bisa mengantarkan ke cahaya yang terang. Mudah-mudahan Lila happy ya sama ketemu Lili. Mungkin kita ketemu Lili. Kenapa kita tulis rescue? Rescue ya, karena maksudnya kita berhasil mendoakan seperti adik itu ya, mungkin ya. Caplah sama kita. Rescue gitu. Bonus buat kita gitu loh dalam satu episode ya. Betul. Aku kembali lagi diingatkan untuk bersyukur lagi sih kayak dan ini sih dan apa? Apa ya? Banyak anak yang yang masih mengalami sebenarnya di luar sana masih banyak. Ya. Kita enggak tahu aja kita nih hidup di apa ya? Tanpa kita sadar di bagian daerah kita hidup ini tuh ada orang-orang yang mengalami hal seperti ini nih. Yeah. Human trafficking masih tinggi ternyata ya. Masih ada. Masih ada dan emang dari as we speak juga masih ada. As we speak yeah. Dan dari maka dari kecil memang ya dari apa namanya? Seperti yang Sebastian itu yeah. Itu kan ini zaman dulu sampai sekarang tuh ternyata masih banyak. Masih. Dan anak-anak yang disiksa juga ternyata banyak masih. Masih banyak ya. Hmm. Gitu. Jadi guys, aku ya harus terus campaign sih. Ya. Stop violence. Ya. Kalau saran gue maksudnya as a parent juga gitu kan. Ya ngadepin anak-anak pasti ada masanya lu akan merasa lelah. Ada akan masanya lu merasa kayak gue udah stres sama kerjaan, gue udah stres sama mungkin perjalanan dan apa dan kemudian anak mungkin lagi tantrum dan segala apa tapi itu adalah bukan sebuah pembenaran untuk lo melakukan sebuah kekerasan terhadap anak lo sendiri. If you feel stress, go find help. Psikolog, ya kan? Untuk mengatasi stres lo itu gitu. Jangan sampai stres itu berdampak, berakibat fatal buat anak lo sendiri, darah daging lo sendiri. Atau buat diri sendiri. Atau bahkan buat diri sendiri juga. Kan karena kalau stres bunuh diri, anaknya dilupakan saja begitu. Gitu. Itu. Itu sih. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu suka lupa punya Tuhan nih kayaknya. Iya, betul. Pencariannya beda mungkin. Ya, itu sih. Yaudah, Saradix. Duduk kita. Iya, duduk. Sih benar capek banget. Terima kasih. Episode malam ini ternyata dari biar tadi. Aman. Dari tadi yang kita yang dari lihat foto. Iya. Gitu kan. Ternyata kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan gak nyangka kalau tempatnya segede ini. Iya, yes. Kaliku ini, terus banyak. Aduh, lihat sendiri deh stock shotnya tadi, gitu jalannya pada yang pas naik. Masih banyak sebenarnya. Terima kasih, semoga buat teman-teman juga yang nonton bisa menjadi pembelajaran seperti aku. Banyak diingetin lagi dan apa ya, udah pasti kekuatan yang paling besar itu adalah kekuatan doa dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Jangan lupa melawan segala apapun yang jahat dengan sesuatu yang positif ya, selalu mencoba untuk berbuat baik. Yaudah, terima kasih Niko. Sama-sama Mbak. Udah mau main-main lagi ke Diary Misteri Sarah, semoga nggak kapok. Enggak lah, gila lo harus ikut. Apalagi kalau ada dia ternyata seru kok, lumayan buat bahan celaan. Bukan lah ya. Sebentar, ya. Sekarang gue nambah skill. Apa tuh? Apa? Semenjak ada Niko, gue kayak ke-upgrade lagi. Gue bisa meramalkan sesuatu. Lu kata bola kristal, maaf ini bola disco. Ya udah, terima kasih Saradix. Subscribe, likes, and bells. Follow us on social media. Jadi bule ya. Follow us on social media. Thank you so much. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Sen baik-baik ya. Ya. Shen. Makasih ya udah cerita sama kita ya, Shen. Shen jangan marah ya. Nanti kapan-kapan kesini lagi ya, Shen ya. Ntar kita coba ngobrol-ngobrol sama Shen. Shen kita doain ya. Iya. Ya. Ya. Ya, didoain ya, ya sama kita ya. Mudah-mudahan Shen di tempat yang lebih enak abis ini ya. Iya. Ya. Ya. Sudah. Dadah Shen, makasih ya untuk ceritanya ya. Makasih. Dadah. Shen. Mau diantarin keluar? Yuk. Mau lihat langit. Oh mau lihat langit luar, yuk. Dia mau diantarin mbak.
masih di badan mana nih? Iya, tapi masih jalan biasa bilang. Jalan biasa ini, kakinya agak perih. Nih, ini tadi doang, ini. Mana tadi yang lokasi pertama mana? Ini. Oh ini. Mulai situ, mulai situ. Semuanya, ini, biar, ikutin aja, ikutin aja. Oh, mau ke kiri? Pelan-pelan. Shen, pelan-pelan, Shen. Ikutin aja. Tuh, langitnya. Aduh, sayang, ada bintang. Dah, yuk. Shen, lama gak lihat langit ya? Makasih ya, Shen. Kita doain Shen pulang ya. Ya. Makasih, Shen. Jadi mungkin masih ada sesuatu yang mesti dia lalui secara prosesnya. Karena kan ya dengan apa sih? Ada yang masih belum bisa dia ikhlaskan. Iya. Itu. Jadi tadi dia minta keluar itu buat dia seperti kayak oh ternyata gue enggak stuck di dalam ya. Gue bisa keluar. Bisa keluar. Itu kalau menurut aku kayak seperti selama ini mungkin dia nggak sadar kalau gue itu bisa keluar loh, gue bisa keluar, gue bisa merasakan hal lain sebenarnya gitu, tapi dia terlalu merasa terkungkung di dalam, terkungkung dan yang dia ingat ya karena dia udah biasa digituin. Nah, karena dari kecil taunya hanya dapur kamar dapur kamar dapur kamar ke bawah, jadi dia di situ muter. Nah tadi tuh kayak makanya kenapa dia di dapur tadi? Tuh kayak aku kayak yuk lihat apa lihat langit gitu. Terus tadi pada saat aku sampai sini ada sesuatu yang kayak kayak orang punya masalah terus dilepas. Bisa ini ya. Kita bisa menceritakan, bisa apa berdamai dengan diri kita tuh kayak ada sesuatu yang lepas. Nah, itu rasanya seperti itu. Jadi mungkin kita membantu sedikit dari prosesnya dia. Jadi mudah-mudahan ya. Nggak ya, tahu dia mungkin udah nggak di sini lagi tapi di tempat yang tidak terkubur kayak tadi lah ya. Iya, di tempat yang lebih baik dan semoga bisa berprosesnya juga cepet. Ya udah. Kalau tadi udah closing ya. Udah closing. Udah closing tadi tuh. Keren banget. Kita sekalian aja kita doa di sini teman-teman. Terima kasih banget. It's such a blessing ternyata dan kita nggak boleh kayak ngelihat sesuatu itu. Belum tentu seperti apa yang kita lihat ya. Kayak tadi kita foto kayak kita emang nggak tahu apa yang bakalan kita temuin. Cuman kita nggak bisa melihat dari hanya dari satu sisi saja. Iya, padahal tadi rencananya kalau misalnya tempat ini biasa-biasa aja, Pak Niko ini bakal uji nyali tadi langsung. Lo bukannya lo mau berenang? Gue nggak bawa cawet gue. Oh iya betul. Cawet tau sih? Cawet. Cawet say lo. Padi. Skondor. Bijik coa. Yaudah. Kita sekalian berdoa. Ya. Aduh, semoga untuk semua yang ada di sini yang baik yang baik dan yang tidak baik, semoga semuanya cepat berproses. Dan terima kasih Gusti Allah, pesan malam ini luar biasa.
dan semoga hasilnya juga baik. Kita semua yang ada di sini selalu diparingi kesehatan, rezeki lancar, dan kita bisa terus bersama, bisa membuat sesuatu yang pastinya berguna. Amin. Ya kan? Sama-sama. Amin. Kita terus berkarya, kalau bisa sampai tua ya guys sama aku. Siap. Kalau gue sih masih muda, dia udah tua kayaknya. Baru gue pengen ngomong. Udah tua. Iya. Kita udah konek-konek. Gue lemparnya ya. Sampai ini. Nih, tongkat lu mana nih? Eh tenang, apa? Dia duluan lu tuh udah sakit. gua habis operasi nih. Yaudah yuk, Pak Demian semuanya. Nih, Nio, Sofyan, Jen. Pak Nur. Hah? Pak. Paman semuanya Paman. Kumpul di sini. Thank you so much, kita doa. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.